Assalamualaikum semua, kita tunggu orang. Semua daripada IG live Cikgu Nadia tak habis lagi ya. Hai. Hai Danish. Memang menunggu saya ke? Oh. Wafiq. Okey. Nama sebenar Danish Wafiq. Memang menunggu saya ke? Hai Syakir. Hai Wawa. saya tunggu ni Cikgu Nadia. Dia biologi, dia tengah IG live biologi. So saya bagi laluan kat dia dulu. Lambat sikit. Dia baru lepas IG live. Hai. Oh, ada 15 orang hari ni. Ramai nak belajar vektor. Hari ni saya nak ajar vektor dalam SATA Kartes. Nah, saya dah tulis kat sini. So, boleh tahulah saya nak belajar apa. Cikgu, tunggu cikgu ambil belajar taburan. Oh, cikgu sambil belajar. Cikgu K, ajar taburan ke mana kalian dah? Cikgu, saya live boleh tak? Oh, nak live? Nak live apa? Maksud awak saya live tu apa? Oh, safe live. Saya punya mata yang tak nampak apa punya. Okay. Safe live. Boleh lah. Nanti, memang dia akan ada dekat group ni. Yo. Hai, hai Salif. Hai, siapa tadi? Shakila. KSSM berapa apa ni saya tulis? KSSM bab 8. KBSM bab 4. Ha. Biasa saya masuk kelas je mesti je. Cikgu ni ajar apa ni cikgu? Belajar apa ni cikgu? Ha, so saya tulis siap-siap. Ha. So KSSM bab 8. Okay. Ha, ramai lagi ni 29. Tunggu sikit. Saya start. Hari ni nak belajar kepada mohon nak belajar ni vektor unit. Magnitude vektor dengan vektor unit. Siapa yang tak pernah dengar? Cuba komen sikit. Terima kasih. Siapa tak pernah dengar? Cuba komen sikit. Vektor unit, vektor magnitude dengan vektor unit. Cikgu nanti cikgu bawa janjang pula. Boleh insya-Allah. Tak ada masalah. Hmm. 20, 30 orang dah. Kenapa tu saya? Kenapa saya? Kenapa Syah? Syah, awak panggil orang ke? Ke salah eja? Okay, so Cikgu Nadia dia dah habis dah live dia. Jadi orang-orang daripada live dia insya-Allah tak tahulah kan datang ke sini. Saya Adriana Ishira. Hai, hai Hakim. Hai Dennis Johan. Hai Ijah. Ah, sukatan membulat. Dah lama saya tak dengar orang request sukatan membulat. Ha, okey, boleh, boleh. Tadi apa? Janjang dengan sukatan membulat. Okey. Boleh dipertimbangkan. Okey. Tunggu, ada 30 orang je. Berapa minit? Tak pernah dengar vektor magnitude. Ha. Hai. Adriana pun tak pernah dengar vektor magnitude eh. Okay. So hari ni saya nak ajar vektor unit. Apa dia? Vektor. First kita kena tahu pasal magnitude dulu. Boleh start tak? Okay, saya start tau magnitude. Okay, dengan lagi satu kita nak belajar tentang vektor unit. Okay, so first kali baru habis cikgu dengan saya tadi Cikgu Nadia live. Ha, saya dah tahu dah. Sebab itulah saya tunggu dia dulu. Lepas tu baru saya masuk. Ha, hai. Hai Sofia. Okay, so vektor Kartes siapa yang kita tahu adalah vektor Kartes dia mesti berada dalam, dia ada ni, dia ada, saya salah tulis ni. Dia mesti ada dekat paksi. Yang kita selalu belajar paksi X dan paksi Y. Tapi untuk vektor Kartes, kita akan gantikan X dengan Y tu dengan huruf I dan huruf J. Ha,
Kalau nampak I ada cacing, J ada cacing, ah itu adalah better gut test. Okay. Okay, saya teruskan. Okay, so contoh dekat better gut test ni, kita ada tiga koordinat. Koordinat A, koordinat B, koordinat C. Okay, macam mana cara nak tulis dia? First kali, dia mesti start daripada kosong. Ni O. O ni origin. Origin tu maksudnya kat tengah-tengah ni lah kosong. Dia punya koordinat adalah kosong, kosong. Okay? So, kita nak tulis vektor, kita cantumkan O pergi ke A. So, O pergi ke A, dia akan jadi OA. Arah dia pergi ke A eh? OA. Okay, so OA, cara tulis dia kita terus ambil dia punya koordinat. So, kalau kat depan ni, X adalah I. Y adalah J. So, kat depan ni I lah. Belakang ni J. Mewakili J. So, dia akan jadi 3I tambah 2J. Ni cara nak tulis dia. Okay. I dulu baru J. Bagi siapa yang tak pernah dengar. Okay. Vektor ni. Okay. Lagi satu. Magnitude ni. Ni magnitude lepas ni kan? Magnitude pula dia adalah. Sebenarnya dia adalah jarak OA ni. Okay. Dia adalah jarak OA. So macam mana saya tahu OA ni adalah 3I tambah 2J. Dia sebenarnya macam ni. Dekat sini kalau saya buat segi 3. Okay. Ni ke sini dia adalah 3. Betul tak? Naik ke atas dia adalah 2. Ha, so dia punya vektor kita akan tulis dia 3. Maksudnya I dia, X dia kan 3 dan naik ke atas 2. Ha, macam tu. So nak tahu magnitude, dia adalah yang sengit. Maksudnya ni adalah bentuk Pythagoras theorem kan? Bentuk Pythagoras theorem. Bentuk segitiga sudut tegak. Ha. Segitiga sudut tegak. Ha. So kalau contoh kat sini 3, kat sini 2. Nak cari magnitude, kita kena guna formula teori Pythagoras. Okay. Iaitu punca kuasa 3 kuasa 2. Tambah 2 kuasa 2. Ha, macam tu kan? Baru kita dapat panjang hypotenuse ni. Okay? So, berapa? Ha, macam tu lah. Berapa? 5? Kan? Okay. Dia macam tu. Lepas tu, tapi kalau nak tulis dalam bentuk formula, maksudnya formula dia, formula magnitude adalah kita akan tulis dia sebagai macam nak tulis tak? 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 So kita akan dapat 5. Okay, so formula dia kita akan tulis dia macam ni. Punca kuasa XI tambah Y, sorry, XI kuasa 2 tambah YJ kuasa 2. Kenapa XI kuasa 2 YJ? X ni maksudnya kita punya jarak ni lah kosong pergi ke ni, point ke bawah ni, 3 kan? Ha, so 3. So, ni naik atas berapa? 2. Haa, setelah. Okay. Hai, Luqman. Apa khabar? Sihat? Okay. Lagi. So, saya nak padam sini. Ni magnitude lah. Ni nak menerangkan magnitude. Magnitude adalah jarak O pergi ke A. Macam tu lah. Dia adalah jarak. Okay. Okay. So, next kita cuba cari OC. OC berapa? Cuba kita tahu saya OC berapa? 360. Bukan 3.60 apa? Oh ya, yeah, dapat 3.60 bukan 5 eh? Saya salah tu. Ha. Tak apalah dia punya ni, saya just nak bagi tahu dia punya teori tu je. 3 square tambah 2 square. 13. Ha, punca kuasa 13. Salah. Ha. So kat sini adalah punca kuasa 13. Okay. Ha, tapi teori dia macam tu lah. Teori dia adalah kita nak cari jarak ni. Okay. Lagi. Terima kasih. Siapa? Ah, Syamil. Terima kasih Syamil. Okay. So OC berapa? Siapa boleh beritahu saya? OC berapa? Tolong beritahu saya OC apa? OB apa? Tadi saya cerita kat awak, OA, kalau saya nak cari OA, dia terus kita akan ambil kita punya koordinat. Jadi, kalau OA kita terus ambil koordinat 3 dengan 2, OB,
Macam mana? Kita akan terus ambil koordinat. Ha, tak ada orang nak tengok-tengok. Ambil koordinat. So, dia akan jadi negatif 3i tambah j. Boleh? Boleh ke semua? Ha. OC berapa? Okay, thank you. Ada yang jawab. OC. OC adalah... Apa tu? Syami kata OC 2i tambah negatif 2j. Okay, so 2i. Okay, macam saya. Saya tahu ni negatif. Terus dia tulis negatif 2j. Okay. Dia ada cara... Okay. Dia ada cara lain untuk tulis dia. Dia, ini adalah bentuk tulis dia yang betul lah. Tapi kita boleh juga tulis sata kertas ni, kita boleh juga tulis dalam bentuk matrix. Siapa yang form 5 yang dah belajar matrix, dia tahulah matrix tu apa. Matrix tu dia kita tulis macam ni lah. Kalau untuk vektor senang cerita, OA 3 dengan 2 kan, kita akan tulis apa-apa yang berada di X, kita akan tulis kat atas. Apa yang at, maksudnya atas ni bukan X lah, kita ambil I, IJ. So kita akan tulis kat sini 3, 2. Ada, kita memang ketulis atas bawah macam tu. Okay. Matrix. Ini matrix. Matrix ni kita akan belajar form 5. Mathematics. Topik bab 5 kot. Mathematics form 5. Okay. So kalau OB dalam bentuk matrix, kita akan tulis dia sebagai apa? Negatif 3, 1. Kan? OC kalau dalam bentuk matrix, dia adalah 2, negatif 2. Boleh? Okay. So, soalan saya, kalau saya nak cari AC, A pergi ke C, macam mana saya nak cari AC? Ha. Okay. Tadi kat sini, saya dah cari OA, OB, OC. So, sekarang ni saya nak cari AC. Macam mana nak cari AC? Siapa boleh beritahu? So, nak cari AC, saya tulis kat sini sekejap. Nanti saya padam balik. Okay, AC. A pergi ke C. Okay, nak cari AC, kita akan buat A. Okay, kita ambil A dengan C ni, kita pecahkan dia. Okay, A dengan C, kita pecahkan dia. Dia akan jadi A tempat kosong tambah tempat kosong C. A tempat kosong tambah tempat kosong C. Okay, tempat kosong ni adalah tempat untuk kita letakkan apa benda yang menyambungkan A dengan C. Okey, cuba kita tengok line ni. A pergi ke C. Ini adalah jalan laju nak pergi ke C daripada A pergi ke C. Macam mana jalan jauh nak pergi ke C daripada A? So, jalan jauh dia akan lalu O. Lepas tu O pergi ke C. Jadi, dekat tempat kosong ni kita akan letak O. A, O tambah O, C. Siapa yang tulis CO tambah OA tu terbalik. Oh, dia tulis negatif CO. Negatif CO tambah OA. Okay, betul? Okay, Nabilah eh. Okay, betul? Tapi macam saya, saya tak prefer kita letak tolak. Bila kita letak tolak, dia akan confusekan awak punya jawapan. So, better cara saya adalah saya akan just separatekan dia. Dan AO tambah OC, kita just cari AO. AO apa dan OC apa. Okay. So that kita tak ada negatif dekat kita punya jalan persamaan dia ni. Okay, so AO. AO apa? Kita ada OA. AO, nak dapatkan AO. AO adalah terbalik daripada OA. Jadi, automatic AO. Ni OA kan? AO adalah... Ni, 3, 2 kan? Saya terbalikkan, dia jadi 2, 3. Haa, macam tu. Ataupun dia akan jadi 2i tambah 3j kan? Haa, tu cara nak tulis dia kalau dalam bentuk persamaan ni. Okay? So, AO adalah 2, 3. OC apa? OC dah ada ni, 2, 2i tolak 2j. So, cara yang pertama yang boleh kita guna adalah kita boleh guna... bentuk yang ada banyak cacing ni. Ayat persamaan yang panjang lah. Kiranya macam bukan matrix. Dia adalah 2i tambah 3j
Okay, tambah OC apa? 2I tambah, sorry, tolak 2J. Ha, kan, ni kan banyak cacing. Ni terbalik kan? Eh, Masya Allah. Dia pun kata balik macam ni. Dia adalah negatif 3, negatif 2. Ha, ni saya yang terbalik. Ha. So, dia akan jadi, apa yang positif akan jadi negatif tu sepatutnya. Ha, terima kasih ya Tuhanku. Okay, so dia akan jadi negatif 3i tolak 2j. Ha, maafkan saya bulan puasa ni kan. Oksigen dah cukup. Okay. So dia akan jadi negatif. Apa yang positif akan jadi negatif kalau kita nak tukarkan dia. Okay. So, negatif 3i tambah 2i adalah negatif i. Okay. Negatif 2 tolak 2 adalah negatif 4j. Ha, ni cara dia nak cari AC. Okay, cara yang lagi senang. Cara yang lagi senang adalah petang dah cikgu. Sikit lagi kan? Tegur ke sikit lagi. Ha, tajuk apa? Tajuk vektor. Ni tajuk vektor. Ni pun tajuk kita lah ni. Okay. So cara lain nak tulis dia adalah dalam bentuk matrix. Maksudnya AO tambah OC ni saya tulis dalam bentuk matrix. Macam mana nak tulis dalam bentuk matrix? Dia macam ni. AO adalah negatif 3, negatif 2. Tambah OC adalah 2, negatif 2. Ha, tulis macam ni. Ha, lepas tu bila dah, bila macam ni dalam bentuk matriks, senang je. Matriks ni kita tambah atas tambah atas, bawah tambah bawah. So kita akan dapat negatif, negatif 1 dengan negatif 4. Kan? So yang ni bentuk dia samalah dengan I tolak 4J. Sama dengan jawapan kita tadi. Cumanya yang ni bila kita tulis dalam bentuk matriks, dia ada lebih, dia lebih, tak banyak cacing lah, tak serabut sangat tengok. Dia macam nampak kemas sikit. Okay, tapi warning, jangan guna bentuk matrix untuk paper 2. Untuk paper 1 boleh. Okay? So, AC adalah I tolak 4J. Okay. Cuba tolong carikan untuk saya BA, BA dan juga BC. BA dan BC. Saya tak nak CB, saya nak BA dan BC. So, apakah BA? Apakah BC? Ha, tolong carikan untuk saya. Dekat bawah ni nampak tak? BC. Ha, siapa nak tolong? BA apa? BC apa? BA, okey, kita tulis persamaan dulu. BA sama dengan apa tambah apa? B apa tambah apa A? Ha, B apa tambah apa A? BC pun sama, kita pecahkan. Kan? Kita separatekan B dengan A. Make sure B dekat depan, memang bawah ni. A ni memang kat hujung. Ha, jangan terbalik. Jangan, ada orang, ada student, saya dia pernah buat A something tambah something B, terbalik. So, bila terbalik, dia salah lah. Yang ni, kalau buat macam ni, kita akan dapat AB. Dia apa yang kat depan, mesti start dulu. Apa yang kat belakang, dia akan start kemudian. Dia akan kat belakang lah. Apa dia start kemudian pula. Ha. Okay. So, kat depan, depan. Kat belakang, belakang. Ha. So, kita akan buat B. Okay, jalan laju dia adalah B pergi ke A kan? B pergi ke A. B, O tambah O, A. So, B, O tambah O, A. Okay, B, O apa? B, O kita akan dapat daripada O, B ni. Ha. So, B, O adalah 3, negatif 1. Okey ke semua? Tengah cuba ke? Tengah mencuba? By the way, ada yang masuk STS esok? Suruh say hi.
Saya masuk STS esok. Semangat nak belajar teknik SPM, menjawab SPM. Ah, BO tambah OA. Thank you. Okay, so BO adalah 3 negatif 1. OA adalah 3, 2. So, kita tambahkan, kita akan dapat 6, 1 kan? So, dia adalah 6I tambah J. Okay. BC pula. BC apa? Terima kasih Muhammad Nazrul. Betul. Okay, saya bagi 5 saat. Cik, 5 saat. Cik, bagi saya BC ke lama sangat? Ke kejap sangat? 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Kaedah matriks untuk paper 1 sahaja. Jangan guna untuk paper 2. Paper 1 sahaja. Okay. Paper 2 awak buat macam tadi yang list kan dia. Okay. BO tambah. BO tambah OC. Okay. Thank you. So BC sama dengan B. O tambah O C. Okay, so BO kita apa? BO kita dah ada kat situ. BO adalah 3 negatif 1. OC kita pun dah ada 2 negatif 2. So kita akan dapat 6 negatif 3. Jadi dia adalah 6I tolak 3J. Okay, nampak kan? 6I tolak 3J dapat. Line saya clear kan? 5. Mana dapat 5? 5. Ya Allah. 5. Saya dah kata dah ni. Saya nampak 3. Okay. Puasa. Dah. Kita salahkan berpuasa kan? Okay, 5I tolak 3J. Terima kasih. Terima kasih semua kerana paying attention. Okay. Jangan marah. Ya, 5. Syami, betul. Saya belajar basic maths pun dah ni lah. Dah ke laut. Okay. So, tu dah dia. Kita dah dapat A, C, B, A, B, C. Okay. Okay, so sekarang apa vector unit saya nak cari? Saya nampak blur-blur je whiteboard tu. Oh, ya ke? Internet kot? Tak okay. Cikgu. ayat klise. Cikgu saja je nak uji. Fokus ke tak? Betul lah tu. Okay, so semua dah ni saya pandami. Semua dah okay lah tu. Okay, apa vector unit? Okay, magnitude ni pun saya nak padam. Okay, nanti satu yang tak sempat nanti awak replay je. Live ni akan save. Okay. So, magnitude. Contoh saya nak cari magnitude. Allah, saya dah padam semua dah pula. Nanti awak beritahu saya jawapan dia apa. Saya nak cari magnitude AB. Kita ada AB ke tadi? Oh, AC lah. Kita dah cari AC tadi kan? Okay, apakah magnitude AC? Saya ni padam semua, tak ingat lah. So, apakah magnitude AC? Okay, AC cara... Sekejap tau. Okay. Sorry, internet pula. Dia gangguan internet. So, AC.
aku tadi? Lupalah. Ah, magnitude. Magnitude, kita akan tulis magnitude vector. Kita akan tulis ada palang ni. Ah, palang modulus. Siapa yang tak pernah nampak, ni adalah palang modulus nama dia. Okay, so palang ni akan ada bila kita nak cari magnitude. Okay, so formula magnitude tadi apa? Xi kuasa 2 tambah yi kuasa 2. Jadi, AC. AC tadi kita dapat apa? Tolong beritahu saya. AC dapat apa? Beli semua. Ha, AC tadi dapat apa? AC kita akan dapat, kena buat semula. AC adalah AO tambah OC. So, negatif 3, negatif 2 tambah 2, negatif 2. So, kita akan dapat I tolak 4. Okay. So, X dia adalah I kan? Ah, thank you. Eh, bukan negatif I. Oh, negatif I. Okay, so, masukkan punca kuasa negatif 1 kuasa 2 tambah y dia, bukan tambah, tolak. Tolak y dia adalah tambah negatif 4 kuasa 2. Sekejap. Okay. Iklan. Iklan sekejap, sorry. Ah, so, negatif 4. Negatif 1 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2. Okay. So kita kena berapa? Tolong. Negatif 1 kuasa 2 adalah 1. 4 kuasa 2 adalah 16. So punca kuasa 17 kan? Betul tak saya masuk ni? Ha, betul. Okay. So dia dapat macam tu. Okay. Jadi, bila dah dapat magnitude, kita boleh cari vector unit. Ha, tu yang sebenarnya kita nak. Magnitude ada kena mengena dengan vector unit. Okay, so vector unit. Bentuk dia adalah, kita akan tulis AC kan contoh. Cari vector unit bagi AC. Okay, so vector unit AC ada topi. AC ke arah dia ada topi. Okay, formula AC, AC. Formula vector unit adalah AC, iaitu arah AC yang kita cari tadi. Yang saya kena tulis balik, AC sama dengan I, negatif I tolak 4J. Okay. So, tu AC. Okay, so AC per magnitude AC. So dia macam tu. Ini adalah formula vector unit. Tak kisahlah dia huruf apa, tak semestinya dia AC. Dia boleh jadi BC kan. So kalau dia BC, kita nak cari vector unit BC, dia cari BC lah. BC sama dengan BC per vector unit BC. Macam tu. Okay, semua okay eh. Okay, next. So bila dah ada macam ni, dah ada macam ni, ini adalah formula dia, vector unit. Kita masukkan je lah. So, bila masukkan, kita akan dapat apa? Vector unit AC apa? AC, vector unit adalah AC. AC apa? Negatif I tolak 4J. Per. Punca kuasa 17. Okay. So, inilah jawapan dia. Kita nak simplify kan dah. Jadi, ini je jawapan dia. Okay, so dia akan jadi, kalau kita nak asingkan boleh, nak asingkan pun boleh, dia akan jadi negatif 1i ataupun negatif i per 17j, per punca kuasa 17, tolak 4, ni i ni tak boleh, ni tak tepi lah. Negatif 1i, negatif 1i tolak 4. J per 17. Ha, macam ni. Okay, dua-dua pun boleh. Dua-dua pun betul. Ha, I tu positif 1. Positif 1 ke negatif 1? Tadi ada yang tulis negatif. Kejap. Ha, saya kena kira balik. AC adalah, sebab tu dah padam. AC adalah
A pergi ke O, so dia adalah negatif 3, negatif 2, tambah C adalah 2, negatif 2. So negatif 3 tambah 2, negatif 1. Betul tak negatif 1? Dengan negatif 4. Saya salah kira kot tadi. Mungkin saya tertinggal tadi. Wafiq. Kan? Semua orang dapat kan negatif 1, negatif 4? Yes. Memang kena tinggal cert tu. Saya save life ni insyaAllah. Ada. Betul Syakir, dia memang kena tinggal dalam bentuk cert. Dia memang tak ada. Tinggal cert dia. Dia memang, inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Kita just masukkan je. Dapat ya? Okay. So kalau dapat, nanti awak cuba buat sendiri. Cuba sendiri. Nanti awak cari BC dengan BA. Vector unit BC apa dia dengan vector unit BA apa dia. Okay. Sekarang kau apa? Okay, saya dah bagi soalan trial. So yang ni awak fikirkan lah. Lu fikirlah sendiri tiba. silap tu dah masuk. Okay, so ini saya padam. Saya nak bagi soalan pasir. Kita tengok macam mana keluar. Okay, contoh soalan pasir. Ni selalunya keluar kat paper 1 eh. Vektor kertas selalu keluar dekat kertas 1. Diberi OR sama dengan 2, 3 dan OS sama dengan 7, 9. Cari vektor unit. Ni adalah soalan simple lah. Pada arah RS. Okay. So markah ni kita akan dapat 2 markah. Soalan ni kita akan dapat 2 markah. Okay. Siapa-siapa tadi cuba buat sana. Lepas ni. Okay. So kita tengok soalan pasir. Dia bagi awak OR dengan OS. Okay. Dia bagi awak OR dengan OS. Cari vektor unit pada arah RS. Okay, vektor unit tu dia adalah tadi kan, kita cari magnitude kan. Vektor unit tu kita nak cari magnitude dengan arah ni. Ada arah. So tu kita cari vektor unit, ada magnitude dalam formula vektor unit. Tu yang dia formula dia tadi apa? Vektor unit AC topi kan, sama dengan AC per magnitude AC. So sebab dia nak bagi vektor unit tak arah, macam tu lah. Magnitude tu kan kita cari jarak je. Okay. So OR dan OS dia bagi ni, kita nak cari RS. Macam mana kita nak buat? RS sama dengan, okay macam mana? RS sama dengan apa? RS sama dengan apa? Cak, sedek. Benar lagi. Semua sihat ke? Terima kasih Sofia. So dia adalah RO tambah OS. Okay, betul. Thank you Hawa. Lagi? Syakir. Okay. So RO tambah OS. So nampak eh dekat paper 1, even dekat paper 1 dia bagi dalam bentuk matrix. Okay. So RO tambah OS apa? RO kita ada tak RO? OR kita ada. Maksudnya RO kita adalah negatif 2, negatif 3 kan? Negatif 2, negatif 3. So RO kita masukkan je
Negatif 2, negatif 3 tambah OS 7, 9. Okey, so kita akan dapat 5, 6 kan? Saya tak salah congak dah kan? Saya dengan cukup hati-hati ni. Sekejap. Negatif 2 tambah 7, 5. Negatif 3 tambah 9, 6. Okey, betul. Negatif. Okey. So, kita akan dapat 5i tambah 6j. Okey. Lepas tu, nak buat apa? Dah dapat ni, kita kena cari magnitude. Okey, so magnitude dia. So, magnitude, bentuk magnitude macam mana? Ha, ni bentuk dia punya simbol magnitude. Okey. So, simbol magnitude macam ni. Kita nak cari magnitude, kita kena guna formula Pythagoras theorem tu. Kan? Jarak. Formula jarak. Okay, so dia akan jadi 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. So, kita akan dapat berapa? Berapa ni tu? Punca kuasa 61. Betul ke? Saya rasa komen awak ni lambat sikit. Ha, baru sampai. Masa saya tanya tu dah jawab tapi dia baru dia dah sampai lambat sikit. Yes, set 61. Terima kasih Sofia dan Syakir dan Hawa. Betul. Sofia, Syakir saya tahu form 4. Sofia dengan Hawa form 4 ke form 5? Form 4 ke form 5? Okay. Dah cari RS. Kita kena cari bukan nak cari magnitude. Saya tulis kat sebelah sini, rasa tak nampak lah awak kan. Tulis kat sini lah. Cari vector unit. So vector unit RS apa? Form 5. Oh, okay. So vector unit RS, apa saya asyik tulis dia magnitude? RS vector unit, arah dan ada topi. Ha, gitu. Okay. So, RS vector unit, dia mesti kita ambil RS vector RS bahagi dengan magnitude RS. Okay. So, vector RS adalah ni lah. 5i tambah 6j. Okey, bahagi punca kuasa 61. Cikgu, kalau tinggalkan macam ni boleh ke? Yes, boleh. Ha, kalau tinggal macam ni boleh sebenarnya. Okey. Ha. So inilah dia vektor RS. Okey. Ada sesiapa yang dah kira ni, dah cari ni. Okay, siapa yang dah try cari ni tadi? Jawapan dia adalah apa? Kita tengok eh. Saya kena kira balik BC. BC sama dengan OBO tambah OA. 3 negatif 1 tambah OC. OC 2 negatif 2. So, kita akan dapat 5 negatif 3 kan? So, BC negatif 5. I tolak 3. J bahagi punca kuasa 5. Negatif 5 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2. So, jawapan dia adalah negatif 5i tolak 3j bahagi punca kuasa 34. Nanti awak check sama tak? Ataupun sama ada saya salah ni ke? Yes! Exam keluar macam ni je sebab tu markah dia 2. Okay. Form 5. Okay, so BA pula. BA. Saya cari BA sekejap. BA adalah BO tambah OA. BO adalah
3, negatif 1 tambah OA, OA adalah 3, 2. So, 6, 1. Okay, jadi dia akan jadi 6i. Betul ke ni? Saya kira ni. Tadi saya salah kira ke? BC, BO. BO 3, negatif 1 tambah 2, negatif 2. Ha, betul lah. 6i tambah J bahagi punca kuasa 6 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. So jawapan akhir dia adalah 6i tambah J per 32, 33 punca kuasa 37. Lima positif kan cikgu? Positif. Ini lima positif eh? Lima positif. Okey, nak padam je. So, 5 positif, 5i tak tolak, 3j. Ha, okey. Lagi? Betul kan? Saya tak cycle lagi. Nanti awak check balik, betul tak? Saya pun mungkin lah kalau kalut ni, tak tahu kenapa kalut sangat petang ni. Mungkin sebab tak sabar nak berbuka. Okey ke semua? Semua boleh eh? Jadi saya rasa sampai sini je. Boleh dapat eh? Dapat eh yang lain ni. Thank you Afiq. Okay. So sampai sini je lah live saya kali ni. Tadi ada request. Dah tak careless dah. Careless sikit ni tadi. Okay. So ada request. Tadi apa? Janjang dengan apa ni? Sukatan membulat eh? Okay, nanti saya fikirkan. Next week, insyaAllah. Ini saja. Sempat sampai sini je hari ni. Okay. So, insyaAllah next class kita jumpa next week. Saya tak ingat ada apa. Nanti saya update dekat Instagram saya. Siapa yang tak follow lagi boleh follow. Dan message dekat dalam Instagram tu DM saya. Kalau awak tak DM, saya tak approve. Saya tak tahu siapa. Awak beli janjang. Okay. Okay, so siapa yang join STS, kita akan jumpa hujung minggu ni. Hari Sabtu dan Ahad. Saya akan ada lah, insyaAllah, untuk STS. Itu sahaja kot, okay. So, apa-apa nak tahu maklumat lanjut, boleh DM PTTI punya page. Pasal PTTI punya program, apa-apa semua tu, boleh pergi www.nakskorespm. Okay, so kita jumpa lagi next live. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Selamat berbuka. Sama-sama.